Kalah, akui aku kalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini lagi OTW ke Banyuwangi, teman-teman semuanya. Ketemu ada di acara Solawatan di daerah Ganting. Jangan lupa untuk teman-teman semuanya hadir ya, daerah Banyuwangi dan sekitarnya. Alhamdulillah lalu lintas lumayan padat, tapi tidak sepadat biasanya. Semoga teman-teman semuanya selalu diberikan kesehatan dan kesuksesan serta keberkahan. Lupakanmu hal yang mudah, ini takkan berat, takkan membuat hatiku lelah. Habib Haidar, Ye Haidar yang lagi viral ini, Insya Allah. Ada di mana jenengan Ye? Jika aku bisa, aku akan kembali. Ku akan merubah. Ayo jalan nih jalan. Ustaz Sopri, saya alhamdulillah. Alisnya Kak Akam kayak dapat ngebuat apa? Lucu kayak apa? Asli ini. Semoga sehat selalu semuanya. Buat nanti tampil Pasuruan bersolawat bersama Habib Syekh, amin ya Allah. Jamiar Mas Anur. Besok di situ Bondo ya, Habib saya. Halo Mas Faisal. Assalamualaikum Gus, gimana kabar? Alhamdulillah sehat. Ada kamu tadi enggak? Ini acara pribadi saya ke Banyuwangi, teman-teman. Mas Faisal, saya bersama Mas Iron, Mas Rijal dan juga Mas Didi. Berempat ini dah. Jika aku bisa, Mbak Fitri, Mbak Suci, Fitri ya Suci meskipun tak mungkin, ku mau bawa kamu lewat mesin waktu. Tasbirul Afkar hadir Gus, siapa dong? Tasbirul Afkar. Ini. Hey, halo. Ya Allah. Gimana kabarnya adik? Alhamdulillah. Monggo Gus, 10 aja Gus. 10, maksudnya apa Beb? Kue disanding wong liyong, kok banyak yang nanya kabar saya. Alhamdulillah kabar saya baik, baik banget alhamdulillah. Mau seperti apapun keadaannya harus tetap bersyukur. Salah asmoro mongke bagian loro. Sebentar. Oh. Sebentar.
Gusti. Saya salah naik ke boleh nanti. Kenyal lagu nak kenyal. Kenyal lagu nak. Lebih hari dari. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Beb. Halo. Halo, assalamualaikum. Gimana Gus kabarnya, Gus? Waalaikumsalam, Beb. Alhamdulillah, besar. Waalaikumsalam. Gimana nih? Lanjut selawat ya. Alhamdulillah. Ada di Insyaallah selalu. Ada di Jember nih, Gus. Antum aslinya mana, Beb? Ana asli Bondowoso, Bondowoso kota. Oh, Bondowoso kota. Sering ana lewat kalau mau ke Jember itu. Mampir, Gus. Insyaallah ana siapin daging unta buat antum. Daging unta. Masya Allah, gimana coba mau dengerin selawatan nih dari beliau. Habib Haidar sini. Saya dulu nanti baru bareng kita ya, boleh ya? Ya, Habib Haidar dulu deh, monggo. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin. وعلى آل سيدنا محمد صلى الله عليه. أنت الذي من نورك البدر تسام والشمس مشرقة. مرحباً ولقد دعاك لقربه وحبا وفضائل جل فليس دحاك langsung di sinyal aman gak ini karena sinyalnya ini Gus karena apa sinyalnya jelek nanti kita enaknya bertemu langsung aja, oke? Okay? Masya Allah, konten bareng nanti kita masukin YouTube Ana. Insya Allah. Nanti dah, kita agendakan. Ana kemarin mau ke rumah Antum sebetulnya, tapi pas Antum berada di Malang, ya, yang Ana siapa? Bagus nih tuh yang nelpon tuh, Bagus nih. Iya, Mas Husni. Ya itu kemarin yang video call kita itu, Beb. Jadi didoakan teman-teman semuanya. Insya Allah lain waktu. Sayyid Haidar ini. Ana bisa mampir ke rumah Antum. Insya Allah beliau masih muda. Lagi menghafal Quran. Oh, doakan pokoknya semoga berkah. Semoga lancar, sehat selalu. Sukses dengan karir sholawatnya. Dan semoga bisa menambah. Amin. Amin. Ya udah Dagus ya. Saya takut mengganggu aktivitasnya jenengan. Dan syukron ini sudah mau gabung sama Ana ini. Doakan aja. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Jadi beliau masih kecil, tapi wah
luar biasa pokoknya. Pintar menghargai orang dan juga suaranya itu masya Allah sudah pokoknya. Enggak, kemarin enggak ketemu Mbak Ahbabul Mustafa ya, Mbak Hasan. Terus video call sama Husni gitu. Aku kan enggak ngeh gitu kalau beliau itu Sayyid Haidar gitu. Pas lihat di video ternyata viral. Oh, kemarin enggak video call lagi gitu. Gusti tolong paringono. Alhamdulillah banyak sekali di Indonesia ini para penggawa-penggawa salawat ya teman-teman. Intinya walaupun kita bukan orang baik, tetap jaga salatnya, tetap jaga salawatnya, dan tetap selalu berbuat baik. Karena saya pun juga bukan orang baik teman-teman, masih pun mengulang dosa, masih penuh dengan kesalahan, masih penuh dengan ego. Alhamdulillah mungkin itu ya teman-teman semuanya. Hanya sekedar menginfokan nanti malam acara di daerah mana ada jam? Genteng Banyuwangi. Untuk teman-teman yang dari Banyuwangi jangan lupa hadir solawatan nanti malam. Mungkin itu sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeah.